Orang kata, sebagai orang kata RM50,000 sebulan tu? Haa, expenses lah, expenses. Dua tingkat katanya rumahnya tiga tingkat. Bawah tarpon lagi. Bawah tanah tu ke yang menjadi kontroversi? Ya, ada bawah tanah rumah tu. Cantik. Yang dia kata simpan benda-benda tak betul tu ya tu. Datuk, kalau lah ada orang kaya, lebih kaya daripada Datuk nak beli rumah ni berapa, you nak jual? Saya mana jual? Okey. Pada anda, saya memang nak jual rumah ni. Dengan sekali perabot semua dah ni. Okey, saya nak jual rumah ni bersih ya. Total dengan perabot full furnish. Saya nak jual murah-murah je. Saya nak jual 45 juta. Datuk nak buat rumah lagi besar? Bukan. Saya nak bermutasi dekat Australia. Why Datuk? Merajuk ke dengan Malaysia Datuk? Saya bukanlah merajuk. So, saya rasa macam dah give up kot. Saya dapat isteri kata, ya Allah. Tapi tak ada lagi ahli syukri di Malaysia. Saya dekat Perth. Saya tak ada dekat Sydney atau Melbourne. Tak pandai speaking. Ada hati dari overseas. Kau bayangkan. Yang penting dia ada. Hai, Ella TV channel YouTube Telajak Laris. Penuh dengan kisah-kisah seperti family, kemewahan, lifestyle, masakan, tips kecantikan. Inilah kehidupan saya, TV Telajak Laris. Ida dah larat, tak payah syukri kita je lah. Saya memang tak larat. Tak larat nak layan kerenah dia. Alamak ni, ini kan YouTube saya, TV Telajak Laris. Nak maintain dengan rumah ni. Sebab kalau orang kata rumah ni 2 tingkat, katanya rumah ni 3 tingkat. Bawah tarpon lagi. Bawah tanah tu ke yang menjadi kontroversi? Ya, ada ke bawah tanah rumah tu. Cantik. Yang dia kata simpan benda-benda tak betul tu ya tu. So sebenarnya rumah ni saya beli dulu 4 lot banglo untuk bilik rumah ni. Dan saya dia tak share dengan anda lah, bila di operasi dan Petra Jaya, rumah ni antara rumah yang termahal untuk cukai pintu. Jadi boleh check. Saya tak nak review kat sini, you boleh tanya dengan majlis. Paling mahal di Petra Jaya? Paling mahal di Petra Jaya. Okay. So saya sampai jumpa pengarah dia, saya tak bayar. Sebab rumah ni, build up rumah ni, build up rumah ni hampir 40 ribu. So bila saya pergi, saya kata saya nak minta diskaun, tapi taklah sampai hampir. Saya kata boleh tak minta diskaun? Dia kata kita ikut per square feet. So kenapa saya beli rumah ni adalah because of saya suka kasut dekat dengan office saya. Pertama dekat dengan gunung, sebenarnya gunung, kita sifat kota Damansara. Dan bila saya dah buat rumah ni habis-habis semua, saya tak nak sangka lah main tanda mahal. So kita fikir kalau kita buat rumah. Tapi ni bukan rumah dah tu, ni istana. Haa? Ni istana. Dia ke rumah ni Datuk, betul balik sana. Jadi bila saya buat rumah ni, rumah ni ada tangan lagi, bawah ni ada tanah lagi atas. Dan bila saya buat rumah ni, jujur saya bagi tahu kos untuk cat rumah ni, saya tak pakai cat biasa tau. Saya pakai cat apa orang kata ni? Cat jenis spray tile. Jadi kos untuk cat rumah ni, satu rumah Datuk, kalau lah ada orang kaya, lebih kaya daripada Datuk nak beli rumah ni berapa, you nak jual? Saya memang nak jual. Okey. Pada anda, saya memang nak jual rumah ni. Dengan sekali perabot semua dah ni. Okey, saya nak jual rumah ni bersih ya. Total dengan perabot full furnish. Saya nak jual murah-murah je. Saya nak jual 45 juta. Sebab bank value rumah ni untuk rumah saja 37 juta. Bank value 37 juta. Saiz tanah ni adalah 45,000 square feet. Build up dia dalam 37,000 square feet. Saya nak jual kepada ada billionaire kat luar sana nak beli rumah saya. Sebab kalau saya dah jual rumah ni, Datuk nak buat rumah lagi besar? Bukan, saya nak bermutasi dekat Australia. Ni hal ni saya beritahu. Why Datuk? Merajuk ke dengan Malaysia Datuk? Saya bukanlah merajuk. So saya rasa macam dah give up kot.
Saya dapat isteri kata, ya Allah. Tapi tak ada lagi ahli syukri di Malaysia. Hari ini saya tercerita lah. Sebenarnya bila kes apa namanya Wani ni, saya berfikir, ya Allah, celaka aku ni buat apa dia. Lepas tu contohlah, saya tak bersalah. Tak tahu apa-apa kes anak angkat saya. Oh, saya lah. Saya ni seolah-olah macam penjenayah. Nak pergi luar negara, rumah ni punya maintenance mahal. Okay. So dia macam bebanan. Jadi nak bebanan. Jadi kalau orang nak membeli rumahnya, saya memang menyerulah. Dari kepada agensi-agensi apa namanya perumahan, saya ikhlas. Kalau dia mampu, saya akan berpindah. So dia akan bawa semua. Tak nak, saya akan bawa perabot tak bawa, tak bawa. Saya akan bawa diri saja dalam saya. Sebab saya di sana dah ada rumah tu. Saya ada rumah kat sana. Tapi apartment. Saya beli epak malah rumah flat je. Tak rumah flat pun. Australia lah tapi. Australia tapi tak mahal mana saya beli. Saya beli tu dalam 3.5 juta. Okay. Rumah tu 3 bilik. 2 bilik air. Jadi saya dah beli untuk weekend macam holiday house saya. Bila di sana kita tenang. Saya macam nak matikan saya punya Instagram ni. Nak bagi manager saya jaga. Saya nak menghidup baru. Sebab kan duduk kat Malaysia ni. Bukan saya nak buruk kat Malaysia tau, tapi saya bagi tahu apa yang saya rasa. Serba-serbi tak kena, ke kiri tak kena, ke kanan tak kena. Seronok, saya lah saya lelaki kat sini. Tapi aku tahap kan, orang terlalu mencari salah alih syukri. Sampai saya nak jadi baik. Saya tak nak kontroversi tau. Tapi dari kes ni, saya back to back sebelum ni kes dia ni. Lepas tu kes SPRM, sampai kat rumah ni dibekukan. Kereta saya dibekukan, wang syarikat saya dibekukan. Tapi nasib baik, rezeki menyebelahi saya kumpul banyak dokumen. Sampai saya kata, ya Allah Tuhan ku, kalau aku ada rezeki, aku nak pindah ke overseas. Tapi fikir pekerja, fikir kat sana orang tak kenal aku. Malaysia juga yang terbaik. Tapi jauh dari seluruh saya, sampai saya ni macam kata, tak nak tahan. Saya nak buang Instagram saya nak buang Facebook saya nak mulakan hidup baru, duduk ke overseas. Isi saya siap. Kata yang Bi tak nak lah duduk dekat, apa namanya, dia nak duduk dekat Perth. Kata saya nak duduk dekat Sydney atau Melbourne. Tak pandai speaking. Ada hati dan overseas kau bayangkan. Yang penting dia ada. Tapi nak duduk Australia lah ni. Duduk sebab tak jauh kan 6 jam di flight. 4 ke 6 jam. So itu saya punya. Eh lah sampai kita dah tak tahan tau. Tak tahan ke kiri tak kena ke kanan tak tapi kena. Tapi selagi rumah tak jual. Kalau ada nak beli mungkin. Okay, sekarang ni awak jadi saya lah. Jadi help me. Zaman. Dia sini siapa tak hidup kita dia ada syukur. Tak lah. Sebab tak tahulah. Rasa macam tak nak. Masalah kan. Tengah tak tidur, malam tidur senang tak Datuk? Jujurnya tak tenang. So orang kata banyak duit pun taklah menenangkan Datuk Ya, yeah, sebab tu saya nak jadi baik. Kawan-kawan saya kat Instagram, kat Facebook. Doakan Allah Syukri ni boleh jadi seorang contoh yang baik kepada anda di luar sana. Saya pun dah tua, takkan saya nak tergedik-gedik. Saya nak cari kontroversi-kontroversi murahan. Mesti saya nak ketenangan. Kalau boleh, kalau video dirakam saya mati besok, anda doakan saya untuk mengarah kebaikan. Tipulah kalau kita ada buat salah. Masa ada buat salah. Tapi kita nak jadi orang yang baik lah. So, pada orang yang orang kata mungkin yang macam Datuk kata, terus mencari salah Datuk. Orang kata ada je tak kena dengan Datuk. Apa komen Datuk pada orang? Komen saya macam ni. Orang yang harus salah hari ni biasanya tak ada kerja. Sebab dia bukan wartawan. Macam dia cari salah orang, dia dapat gaji tau. Dia dapat gaji. Dia boleh beli untuk baju pun kepuk-kepuk. Jeans pun kau tengok dia pakai jeans yang jenis slim fit. Datuk kecam ke tu? Ikhlas. Okay. Jadi dia dapat duit. Tapi anda yang mencari kesalahan orang ni tanpa menguntungkan itu, anda tu tak ada kerja. So orang yang berjaya ni adalah orang yang sibuk dengan kerja. Dia tak ada masa nak kasi duit orang. Sebab tu bukanlah kata saya tak ada duit ada rumah ni. Saya ada duit. Tapi untuk maintain dalam rumah ni, sebulan elektriknya RM20,000. Gaji pekerja je di sini dah dekat RM20,000. RM10,000 lagi nak maintain. Dah cat dah ada cat sendiri rosak. Cat saja pokok tak rosak. Pokok tak rosak. Wiring tak rosak. So, benda tu. Tapi, okey lah. Ikutkan Datuk. Nyesal tak buat rumah sebesar-besar ini sebenarnya. Dah siap lah. Dah tak payah apa. Dah okay, duduk. Untuk konten dan untuk luxury tak menyesal. Okay. Macam saya beli kata Royce Royce. Saya beli 2.5 juta. Tak menyesal. Tapi untuk nak bawa sekali rosak kena RM5,000, RM100,000. Rasalah macam, ya Allah, susahnya cari duit aku sekarang ni. Yelah, gitu, ekonomi tak apa nak bagus. Misalnya, terasa. Saya pun tak nak tipu orang. Berniaga Datuk okey tak sekarang? Sekarang ni kurang sikit. Orang kaya pun kadang-kadang sesak lah tu. Sesak juga. Orang kata, banyak kita masak nasi, banyak lagi keraknya. Yes. Dulu pekerja saya ada 400 orang. Sekarang ni, dihitung, ditolak ada 80 orang.
kita kira gaji sikit lah, pala sikit lah, RM1,500. Itu yang kita banyak, kita RM1,500 je. Belum masuk insurannya, belum masuk sosonya, belum itu yang kelas bawahan. Kalau kelas atasan lagi mahal lah. Berapalah kena bayar. Sale pun tak menentu. Kita ni nak tutup company, tak boleh. Company buat operasi tapi kita teruskan. Jadi kepada masyarakat kat luar sana, sesemput mana pun kita, jangan meminta, jangan mencuri, janganlah buat benda tu elok. Buatlah benda yang elok. Macam saya kan tengah-tengah sempur-semput, saya buat jual makanan. Ya, saya buat siang lah, pagi petang buat cari rezeki. Walaupun orang cuba menjatuhkan resort saya, cuba menjatuhkan produk saya, tapi saya yakin bila kita niat baik, insyaAllah dibalas baik. Allah, thank you Dato' untuk sama-sama. Saya memang suka dengan Daud Tusan ni sebenarnya. Akak ni sebenarnya dia banyak buat cerita-cerita kontroversi melalui saya. Tapi alhamdulillah hari ni tak cerita kontroversi. Sikit je, semoga video ni memberi inspirasi kepada anda. Walau siapa pun kita sebenarnya, benda yang pertama sekali bila ada rezeki lebih, tak kisahlah you ditawar ke, you gaji RM1,000 ke, RM2,000 ke, RM3,000, jangan lupa bantu keluarga terdekat, terutama mak ayah. Itu untuk nak berjaya ni. Yang kedua, kalau kita ada isteri dan suami, support mereka. Yang ketiga, kalau ada lebihan ni, jangan beri zakat. Itu yang paling penting. Dan kalau ibarat kata kita, apa yang kita ada, kita kena bersyukur. Kita jangan Fiza kan? Jadi kita jangan, apa nama Fiza kan? Aida, Aida, Aida. Okey Aida, kita ni Aida, kalau ibarat kata kita bekerja, contohlah gaji saya RM5,000. Jangan dibandingkan dengan orang yang gaji RM6,000. Alhamdulillah, aku bersyukur jadi hidup kita gembira. Sebab dulu saya tak bersyukur tau. Saya ada duit contohlah RM10 juta, saya nak RM50 juta. Ada RM50 juta, saya nak RM100 juta. Jadi hidup tak tenang. Jadi saya banyak belajar. Saya banyak belajar daripada orang kata orang yang tua-tua. Bersyukur. Bila kita bersyukur, insyaAllah rezeki akan banyak lagi, banyak lagi. Terutama di musim COVID. InsyaAllah. Thank you, Dato'. Boleh patut dapat Ustaz, ya? Ustaz Ali Syukri. Sekarang kita berjumpa lagi di siaran Ustaz bersama Aida. Bye-bye. Terima kasih kawan-kawan kerana menonton channel TV Tak Jatuh Laris. Makin lama lagi ramai orang subscribe. Kenapa? Sebab seronok sangat channel ni. Tapi saya merayu. Saya merayu sangat dekat korang. Tolong tekan button subscribe kat bawah ni. Sebab apa? Sebab dia percuma. Tak kena bayar. Janji. Sumpah tak kena bayar. Percuma. Sebab satu button anda memberi semangat kepada saya untuk buat lagi banyak video. Jadi nak hargai korang. Kepada anda yang menonton dan juga subscribe ni, saya nak bagi hadiah berupa iPhone ataupun bag Gucci. Saya punya bag yang saya pakai, nak bagi secara percuma. Saya akan bagi sebulan satu kali. Tapi dengan cara kena tekan button subscribe dan komen setiap video saya. Abang Telajak Laris Power. Video Abang Telajak Laris Best. So, salah seorang pemenang saya akan umumkan pada setiap bulan. Terima kasih kepada kawan-kawan kerana support TV Telajak Laris. Saya sayang korang. I love you. Bye-bye.